kasih Dito. Hari ini adalah hari Jumat ya. Kalau semangat di hari Senin itu sudah biasa. Tapi nggak boleh cuma semangat di hari Senin. Selasa, Rabu melempem. Kamis udah loyo. Jumat ya seada-adanya. Nggak boleh gitu ya. Weekend langsung di rumah istirahat. Hari Jumat, dari Senin sampai Jumat. Sampai Minggu malah. Sampai Senin lagi harus tetap semangat. Namanya anak muda. Hey Dito. Yang di studio hari ini ada 6.375 penonton, banyak banget. Hai, hai, yang di atas. Oh my God, yang di belakang. Wow. Oh. Yang di atas cicak, yang di atas nggak ada. Yang di rumah apa kabar atau mungkin lagi di kantor, hari Jumat, bos lagi makan siang, mungkin belum balik. Nonton ini dulu aja, kerja nanti aja. Nanti aja, hidup harus seimbang. Jangan melulu kerja, cari uang, bayar tagihan. Harus ada hiburannya juga. Betul. Seperti di Net ini banyak acara baru yang bisa menghibur kalian semua. Keren ya. Banget di Net, ada acara apa aja? Oh, hari Sabtu dan Minggu di pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, jam 6 sore ya. Ada sebuah situasi komedi yang ini aku belum lihat, tapi aku sudah lihat iklannya ya. Ini lucu banget, judulnya Rans Family. Keren banget. Ini menggambarkan dinamika kehidupan rumah tangga pasangan selebriti berbeda karakter yang baru saja menikah, baru saja punya anak. Keluarga ini ada Raffi Ahmad, ada istrinya Nagita Slavina, dan di rumah tersebut ada mamanya Raffi, ada juga orang-orang yang datang dan lain sebagainya. Seru banget. Seperti apa acaranya? Semoga ini acara bisa menghibur ya. Ada VT-nya? Ada tayangannya? Oke, boleh. Kasih lihat. Sanggar ini bukan sanggar biasa. Iya, nyonya sehat. Alhamdulillah. Di sini ada bule yang bisa nyindet. Di sini semuanya bisa unjuk kebolehan. Dan yang pasti ketawa ketiwi nggak ada habisnya. Nyonya Nunung setiap Senin sampai Jumat jam 4:30 sore hanya di Net. Seluk-beluk rumah tangga seru. Aduh, istriku tercinta. Kepala keluarga kadang juga bisa ciut. Suami adalah yang menentukan apapun. Aku mau ke supermarket, nggak boleh? Boleh pergi, nanti. Ditambah lagi tetangga yang suka bikin iri. Pernah pegang salak, itu sepeda saya lebih enteng dari buah salak. Untung ada si manajer yang setia. Manajer, sahabat yang paling keren. Semua siap menyambut Anda. Welcome to Rans Family. Sabtu dan Minggu, jam 6 sore, hanya di Net. The competition is tied. Now we are down to the big five. Kamu malam ini pacar. Hanya di acara The Remix mereka bisa diubah dengan si produser remixer ini. Di sini kita ingin mereka tampil dengan sesuatu yang berbeda. Jadi tema minggu depan adalah All About Love. Alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mutlak ada. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection setiap Sabtu dan Minggu jam 10:30 malam hanya di Net. Tadi sudah dilihat, keren ya. Selain Rans Family ada Nyonya Nunung itu setiap Senin dan Jumat jam 4:30 sore ya, jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini talk show dipandu oleh Nunung, ada Tora Sudiro, ada Setiawan Tiada Tara yang bernuansa... Tora Setiawan itu siapa? Setiawan Tiada Tara. Oh iya, oke. Baca prompternya berantakan ya pembawa acaranya. Pokoknya ini tentang nyonya-nyonya, ceritanya dari Jawa, ada tamunya masuk dan lain sebagainya, seru sekali. Terus ada acara Customs Protection Sabtu Minggu jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu reality show yang memperlihatkan pekerjaan kepabeanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan yang ringan seperti screening X-ray di bandara, pelabuhan, sampai yang berat. Seperti penyitaan kontainer peti kemas dan lain-lain. Ada juga The Remix, sudah nonton The Remix? Serius jam berapa tahu enggak?
Setengah sembilan, betul sekali, 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. The Remix ini telah memasuki babak lima besar dan kompetisi akan semakin seru. Jadi nonton terus program-program di net. Semoga bisa memberikan nilai positif karena, Dito, yes, Tata. Peran apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini kita harus melakukan dengan maksimal mungkin. Betul. Apapun, sekecil apapun kita berasa bahwa aku mah apa atuh, aku mah hanya, misalnya, aku mah apa atuh, aku mah cuman ngojek aja. Ya kerjakan sebagai ojek itu sebaik mungkin. Bermanfaat ya, orang lain penting. Mengendarai motor dengan hati-hati, membawa nyawa orang, ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Misalnya menjadi pemain percussion. Yes. Lakukan sebaik mungkin, kasih musik yang enak didengar. Semoga orang terinspirasi untuk jadi seperti Dito juga. Harus. Mau jadi stasiun televisi misalnya, jadilah stasiun televisi yang bukan cuma kasih acara yang menghibur, tapi juga acara-acara yang bisa memberikan nilai positif bagi penggemarnya. Ya yes. Kan? Seperti itu ya. Kamu suka sama Net? Suka. Untuk yang cinta sama Net, Net akan pergi ke kota-kota di mana tempat kamu tinggal. Ada program namanya Net Goes to You, dan Net akan mendatangi kota-kota kamu. Yang pertama adalah kota kelahiran aku, Bandung. Yes, tanggal 6 sampai 8 November. Acara ini akan berpusat di Monumen Perjuangan Rakyat Bandung. Akan ada Sule, Andre, Vincent, Desta, Hesti, Purwadinata, Cast the East, Cast Class International, dan masih banyak lagi. Jangan lupa di Bandung. Bandung itu adanya di mana? Jawa mana? Pinter sekali ya. Dan untuk yang sekitarnya nanti, Net akan goes to you very very soon. Cemilan hari ini dari siapa, Dito? Dari Cika Jessica kayaknya. Cika Jessica. Apa dan itu, ini apa kuenya? Karena aku mengundang bintang tamu, semoga mereka suka sama kuenya. Coba ya, aku jelasin dikit ya, Teh. Oh, akan dijelasin. Kita kasih tepuk tangan untuk Dito. Home. Aku tahu. Ini kue masa kecilku. Tapi aku mau kasih tahu yang lain. Kalau ini kue apa? Ini gue kem kembang. Gue kem kembang, bukan salah. Kue game kembang. Berasal dari kota Solo, bukan dari kota kembang. Ya teteh. Makan kue ini bisa buat hati kita berkembang kembang. Kembang itu lawannya bunga. Jadi sama aja bunga sama kembang. Oke. Kue biskuit ini bisa buat kita kenyang. Okay. Ya teh, ya udah gitu aja. Terima kasih Dito. Terima kasih. Walaupun rada ngambang ya, iya. Rapnya tentang kue kembang ini iya. Barusan, tapi nggak apa-apa. Dito sudah berusaha untuk melakukan mencoba, yang terbaik. Mencoba teh. Nih, tamu saya yang pertama. Ada dua, ada ini sepasang. Ini saya sangat mengagumi mereka berdua ini. Sudah kurang lebih 10 tahun punya production house di mana mereka ini memproduksi bukan sekedar film-film yang menghibur, tapi film-film yang memberi makna tersendiri bagi penontonnya. Ada teman lamaku Arisia Hasale dan istri yang cantik Mbak Nia Zulkarnain. Bisa jumpa, mama aku pasti ngelihat, ma ada Ali. Kabar? Mani apa kabar? Terima kasih bisa datang ke sini sehat. Kasih kok awet muda sih. Aku? Enggak, ini karena pakai filter, pakai gitu ya. Kameranya. Cantik terus kan ya. Amin. Mau nggak mau mereka takut disuruh keluar. Silakan duduk. Aku bener gak sih tadi jemputnya sudah kurang lebih 10 tahun Alinea Production ini bener gak? Betul. 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi 10 tahun total sudah ada berapa film? 8. Baru 8. Enggak baru 8 dong kalau sudah 10 tahun tapi sudah 8 kurang lebih hampir tiap tahun sudah iya. Ada yang diproduksi. Tapi ada yang setahun 5. Ada kan yang setahun 5. Tapi kan seperti kata pepatah, it's not the quantity tapi it's the quality. Gitu yang paling penting dong. Denias di atas awan, seputih cinta melati, leher angsa, di timur matahari seredu kumbang, tanah air beta, liburan seru, King. Ada yang kelewat gak sama informasi aku? Enggak. Colongan aku di sini? Enggak, juara. Gimana, Ra? Sudah setahun bisa bikin film-film yang pasti punya makna tersendiri buat fans-fans pasti banyak datang. Terima kasih film ini, terima kasih. Apa yang sudah dirasakan selama 10 tahun ini?
silakan. Suka gitu ya. Iya, yang pasti seneng banget. Walaupun mungkin gak bisa setiap tahun satu film ya. Mudah-mudahan nanti bisa terus satu, setiap tahun bisa dua. Cuma yang dirasakan tuh seneng aja kalau film kita bisa diapresiasi lebih dari sekedar hiburan. Yeah. Gitu loh. Jadi kita seneng banget dan sangat appreciate kalau penonton kita bisa udah datang jauh-jauh dan mereka mendapatkan film yang menghibur dan ada edukasinya juga buat mereka. Iya. Tapi itu tantangannya banget berarti ya dalam bikin film. Karena begini, kalau kita bikin satu hiburan yang bikin, bukannya saya mengecilkan film-film yang bikin kita ketawa. Film itu sangat menghibur sekali. Saya juga senang nonton film yang bikin ketawa, bikin kita jatuh cinta dan lain sebagainya. Tapi untuk bikin satu film yang gak sekedar bikin ketawa, gak sekedar bikin gemes, tapi juga orang keluar yang, astaga, oh iya ya. Ada sesuatu yang dia bawa pulang. Itu tantangan tersendiri. Jadi memang gak bisa bikin tiap tahun karena persiapannya itu bisa lama banget ya. Cari ceritanya juga susah. Cari tema yang. Cari temanya. Yang paling susah cari tema, cari cerita yang bagus ya. Tapi itu semua didapat dari traveling kan? Karena ini kebanyakan film-filmnya ini mengekspos tempat-tempat yang mungkin jarang orang datangi atau gak terlalu ekspos gitu ya. Jadi gimana prosesnya? Datang dulu lagi traveling nggak sengaja, terus ngelihat apa gitu? Sebenarnya ide bisa dapat kita dapat dari aja? Kadang-kadang dari nonton berita, misalnya ada berita, oh ada di sini ada gini. Tapi itu biasanya kisah nyata ya? Yuk kita datangin deh, coba datang. Oh langsung gitu datang, biasanya? Oke. Terus, oh susah jangan, mahal. Kesini dulu. Nolnya banyak di kantor banyak. Saya cari sponsor lah. Iya, pasti dari situ, dari traveling. Nah ini kan kemarin di awal tahun, terakhir tahun 2000, akhir 2014, sampai awal tahun baru jalan-jalan nih. 80 hari ke beberapa keliling tempat. Keliling Papua. Tuh ya, aku aja belum pernah loh ke situ. Ah masa sih? Aku malu banget deh. Jayapura juga belum? Belum, Dito udah pernah. Diajak nanti, diajak. Diajak nanti, diajak. Kamu udah kemana? Raja Ampat. Tuh aku aja itu belum. Diajak nanti, diajak. 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 Ya udah kalau gitu iklan dulu, mau bicara sama manajer Afrika. Jadwal maksudnya dari sini. Kalau diajak jalan-jalan aku hayu aja. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita ngomong tentang Papua di sini.